Pertama, aku mau minta maaf buat kalian yang lagi makan ketika nonton video ini. Cuman, aku mau sharing aja salah satu bagian dari cerita yang menurut aku menjijikan banget. Jadi, kayak dia kan di penjara ya. Nah, dia itu suka nggak pakai baju. Nah, setiap kali penjaga penjara suruh dia pakai baju, dia bakal sengaja liatin mereka pipis. Lalu, dia akan melemparkan ataupun menyiram pipis itu ke arah penjaga penjara. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku punya cerita perempuan pertama yang mendapatkan hukuman mati di Singapura. Penasaran ceritanya seperti apa? Yang jelas penuh dengan drama, oke? Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Di channel ini aku upload video tentang misteri dan juga drama selebriti. Kalau kamu suka dengan topik tersebut, kamu pasti suka banget dengan channel ini. Kalau kamu adalah returning subscriber, you know how much I love you and how much I appreciate you. I hope you have a perfect day. Anyway, sekarang aku bakal mulai ceritanya. Cerita ini dimulai di Singapura, tepatnya pada tahun 1939. Iya, ini adalah tahun dimana Mimi Wong lahir. Mimi Wong lahir dengan nama Wong Wong Su. Sejak kecil, Mimi sudah memiliki masa kecil yang suram. Pertama, dia adalah anak dari istri kedua ayahnya. Dan ketika dia baru berusia 11 bulan, tiba-tiba ayahnya meninggal. Dari kecil, Mimi tidak memiliki sosok ayah. Ibunya, Leong Kyun Fong, sangatlah miskin. Sehingga mau gak mau, ibunya harus menitipkan Mimi kepada istri pertama ayahnya. Nah, istri pertamanya bernama Ho Ah So, yang sendiri sudah punya 9 anak. Iya, jadi kamu pasti udah tahu dong ya, kalau zaman dulu itu makin banyak anak, makin banyak rezeki. Karena ibunya harus cari uang, berapa bulan sekali ibunya akan pulang menjenguk si Mimi. Dan seperti cerita klasik ibu tiri, Ho Ah Song sangatlah kasar kepada si Mimi, begitu juga dengan 9 saudara tirinya. Menurut aku bisa dimengerti ya, karena kan ibu Mimi itu seakan-akan merebut ayah mereka, lalu Mimi juga merebut ayah mereka. Yang jelas, Mimi setiap harinya sering dibully dan diperlakukan sangat buruk oleh mereka semua. Salah satunya, setiap makan mereka semua akan makan duluan dan sisa makanan baru diberikan kepada Mimi. Karena ibu Mimi yang sangat miskin, sayangnya Mimi juga tidak pernah sekolah. Nah, ketika Mimi berusia 14 tahun, dia harus menafkahi dirinya sendiri dengan cara bekerja di pabrik. Tapi kamu tahulah ya, kalau upah bekerja di pabrik itu juga tidak cukup untuk bisa Mimi tinggal sendiri membayar uang rent, itu dia tidak mampu. Fast forward 3 tahun kemudian, ketika Mimi berusia 17 tahun, dia diajak piknik oleh teman pabriknya. Nah, di sanalah dia bertemu dengan seorang laki-laki. Namanya adalah Sim Woh Kum, yang usianya 7 tahun lebih senior daripada Mimi. Sim sendiri juga adalah orang yang susah ya. Dia bekerja sebagai tukang sapu di apartemen pemerintah atau yang lebih familiar disebut dengan HDB apartments. Dan di pagi hari si Sim itu bekerja sebagai penjaga kantin sekolah. Nah, karena personality Sim dan juga tampangnya, Mimi suka dengan Sim. Tidak lama kemudian mereka pun pacaran. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1958, mereka menikah. Di tahun yang sama, Mimi melahirkan anak pertama mereka, seorang laki-laki. PS, pada saat Mimi menikah dan dia melahirkan, dia baru berusia 19 tahun. Jadi, kamu bisa bayangin dong ya, betapa susahnya hidup orang zaman dulu. Belum usia 20 tahun saja harus sudah punya anak, asuh
anak, bekerja, dan sebagainya. Gak gampang sekali, tapi ya memang itulah normalnya zaman dulu. Nah, 4 tahun kemudian, anak kedua mereka lahir. Seorang anak laki-laki juga. Dan pada saat anak kedua mereka lahir, Mimi dan Sim mulai bertengkar. Mimi yang memiliki trauma masa kecil, ya, dia kan sering dibully. Dia itu sama sekali tidak dihormati, kayak dia makan makanan sisa. Dia sangatlah agresif dan temperamental. Dia kasar juga, dia sering main tangan kepada suaminya. Berbeda dengan kisah-kisah yang biasa aku bahas, kali ini korban KDRT bukanlah perempuan, melainkan cowok, yaitu suami Mimi, si Sim. Si Mimi sering sekali memukul suaminya, dan karena Sim sangat kalem, dia juga sangat sayang kepada Mimi, dia diam-diam saja, sampai-sampai ketika Mimi marah sekali, ya, dia ambil pisau dong. Aku gak tahu dia mau ngapain dengan pisau itu ya. Tapi yang jelas, Mimi itu pernah menyerang suaminya sampai ada luka di kening Sim. Beberapa kali ketika Sim sudah tidak tahan lagi, dimaki, dipukul oleh Mimi, Sim memilih untuk kabur ya dari rumah beberapa hari sampai temperamen Mimi itu membaik, dia baru kembali ke rumahnya. Masalahnya, ketika seseorang itu temperamental, kalau dia tidak punya si A yang biasa dia marahin, dia akan lampiasin ke orang lain dong. Dan orang kedua yang kena imbasnya adalah ibu Sim sendiri, yaitu mom-in-law si Mimi. Mimi pun sering sekali memarahi mom-in-law-nya, dimana setiap kali si Sim akan ngerasa terpukul sekali. Dia di satu sisi sangat sayang kepada istrinya, tapi di sisi lain dia tidak tega melihat ibunya sendiri itu dimarahi oleh istrinya. Jadi situasi di rumah Mimi dan Sim itu kacau banget ya. Ditambah lagi argumen mereka yang awalnya dari masalah kecil jadi besar. Si Sim ini dia punya addiction, dia suka sekali judi. Nah, bayangin, si Sim yang hanyalah tukang sapu apartemen, dia harus menghidupi ibunya, istrinya, dua anaknya, gak cukup dong. Tapi bukannya dia mencari kerja lebih banyak, dia malah memilih untuk judi. Ini membuat Mimi sangat marah sekali, karena bukannya dipakai untuk membiayai sekolah anak mereka, si Sim akan menggunakan gajinya untuk judi. Sampai suatu hari Sim kehilangan pekerjaannya. Tapi bukannya dia mencari kerja, dia malah mengambil uang dari emergency fund mereka digunakan untuk judi lagi. Nah, Mimi yang sudah putus asa dengan suaminya, akhirnya dia memutuskan untuk mencari kerja sendiri. Dia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai waitress di sebuah bar, dan tipsnya itu lumayan. Mimi kan cantik, langsing, dia juga charming gitu ya. Tamu-tamu itu suka memberikan dia tips. Tapi masalahnya, begitu dia membawa uang itu ke rumah, dia simpan gitu ya di kotak roti ya, seperti film-film zaman dulu yang kita lihat, itu uangnya akan dicuri oleh suaminya, digunakan untuk apa guys? Benar, judi. Nah, ini pun membuat Mimi sangat marah sekali, sehingga akhirnya 5 tahun setelah mereka menikah, Mimi menggugat suaminya si Sim untuk cerai. Mimi memilih untuk meninggalkan keluarganya termasuk anaknya, dan dia memilih untuk tinggal sendiri. Setelah bercerai, Mimi adalah perempuan yang menurut aku cukup petty ya. Jadi dia itu sengaja membawa cowok-cowoknya, dia jalan bareng di depan apartemen di mana Sim tinggal, di mana Sim bekerja, sengaja untuk seakan-akan pamerin ke mantan suaminya kalau, "Hai, aku punya cowok baru." I know right, kayak dia tuh petty banget. Nah, bukannya si Sim petty kembali, si Sim yang masih cinta istrinya, dia malah memohon dan membujuk Mimi untuk kembali ke rumah, untuk bertemu dengan anak-anak mereka, untuk ya udahlah kita balikan yuk, mau enggak? Nah, Mimi yang melihat si Sim udah ngerasa kayak, "Kamu tuh
aduh kamu tuh addict judi, kayak gak mau gitu kan, kamu tuh loser. Mimi pun gak mau balikan. Mimi yang pada saat itu baru berusia 24-25 tahun, dia baru saja bercerai, dia memiliki badan yang bagus, masih muda juga, dia memutuskan untuk bekerja sebagai penari kabaret di klub-klub Singapura. Dan karena lagi-lagi Mimi itu cantik, dia juga langsing, dia juga sensual, dengan cepat Mimi menjadi penari kabaret yang sangat populer se-Singapura. Iya, jadi kayak klub-klub di Singapura itu sengaja menelepon Mimi supaya si Mimi bisa perform di klub mereka. Apa yang terjadi adalah Mimi sering sekali bar hopping untuk perform. Pada saat itulah Mimi yang awalnya bernama Wong Wengsiu mengadopsi nama pentas Mimi Wong. Nah, pada saat itu tampaknya dia sangat happy sekali ya. Dia punya karir yang melesat, dia mulai punya uang, laki-laki suka dengan dia, dia punya banyak fans. Aku wish banget ya, dia berhenti sampai sana aja. Maksudnya, dia berhenti untuk pacaran, untuk mikirin tentang cowok, dan fokus ke karirnya, lalu menggunakan uang dari hasil menarinya untuk mengasuh anak-anaknya. Tapi sayangnya enggak ya, she made the mistake. 3 tahun setelah Mimi bercerai, suatu malam di sebuah klub Singapura, ketika Mimi menari di sana, dia bertemu dengan seorang laki-laki dari Jepang yang bernama Hiroshi Watanabe. Hiroshi bekerja sebagai seorang expat di Singapura dan dia adalah kepala engineering di sebuah perusahaan untuk proyek reklamasi pertama di negara tersebut. Nah, begitu Hiroshi sampai di klub, dia melihat Mimi pertama kali, dia langsung bilang, "Wow, Mimi is so hot." Nah, pada saat itu Mimi yang punya banyak sekali fans cowok-cowok, dia nggak merhatiin si Hiroshi. Tapi lama-lama, karena setiap kali Mimi perform di klub A, di klub B, di klub C, Hiroshi bakal tetap datengin dan samperin klub-klub tersebut hanya untuk melihat Mimi perform. Mimi jadi memperhatikan cowok itu gitu loh. Suatu malam, Hiroshi pun memberanikan diri untuk memperkenalkan diri kepada Mimi. Nah, karena Hiroshi pintar ngomong ya, genit ya, komplimen si Mimi, bilang kayak, "Wow, you're so pretty, you're so hot." Mimi pun akhirnya meleleh. Gak lama kemudian, mereka mulai pacaran. Nah, kalau sampai di sini, tampaknya ceritanya kan indah gitu ya. Mimi found the new hot Japanese engineering guy and they live happily ever after. Tapi sayangnya guys, enggak dong. Kenapa? Kamu masih datang? Iya, Hiroshi udah punya istri, okay? Dia punya keluarga di Jepang ya. Dia punya istri, dia punya anak ya. Anaknya gak cuma satu, anaknya itu guys, 3 guys. Satu cowok, 2 cewek, okay? Jadi dia itu udah punya family di Jepang. Dan dia begitu sampai di Singapura, dia genit, dia godain si Mimi, okay? Gak semua cowok Jepang kayak gitu, cuman anyway. Yang menjadi masalahnya lagi ya, begitu mengetahui kalau Hiroshi punya istri, dia langsung bilang, "Red flag, break up, I don't want you, I don't need you, aku punya banyak sekali cowok-cowok yang mau sama aku, I don't need you." Si Mimi malah yang kayak, "Ya udah, aku oke-oke aja deh, gak apa-apa, gak apa-apa." I know, Mimi is dumb, like, why Mimi? Why? Beberapa bulan setelah mereka pacaran, Mimi hamil. Mimi pun bilang kepada Hiroshi, dia bilang, "Aku tahu kamu udah punya keluarga, aku tahu kamu gak mau punya anak lagi. Aku cuma minta uang aborsi, aku mau buang bayi kita, oke?" Okay? Hiroshi, ya seorang engineering, kepala engineering, dia perusahaan Singapura. Dia bilang kepada Mimi, "Hello, aku gak punya uang." I was like, girl. Mimi pun mau gak mau, dia harus merogoh kocehnya sendiri untuk aborsi, tidak di Singapura, tapi dia harus pergi ke Malaysia, tepatnya di Penang, untuk aborsi, karena di sana aborsi itu lebih murah, oke? Okay? Nah, begitu dia selesai aborsi, dia kembali ke Singapura. Dia balikan loh sama si Hiroshi ini. I don't know why, like this girl, because this girl is dumb, like. Tapi lagi-lagi ya, memang kalau masalah cinta, love is blind, iya gak sih? Anyway, mereka bareng selama 2 tahun.
tahun ya, tepatnya sampai tahun 1968, suatu malam ketika Mimi selesai perform sebagai penari kabaret, dia berkenalan dengan seorang laki-laki businessman yang asalnya itu dari Hong Kong. Dan Mimi sangat suka sekali dengan Hong Kong businessman ini, dan tampaknya businessman ini juga suka dengan Mimi. Nah, businessman ini pun mengajak Mimi untuk pindah ke Hong Kong, tinggal bareng dia. Mimi bakal dikasih apartemen, kasih uang jajan, kamu mau apa aku kasih gitu ya. Mimi pun happy, dan Mimi pun merasa kalau you know what, aku udah pacaran sama Hiroshi 2 tahun, aku gak dikasih uang, aku gak dikasih apa-apa, yaudah deh aku putus aja sama Hiroshi dan aku pindah ke Hong Kong gitu ya. Udah kelihatan kayak happy ending gitu ya, mungkin banget nih, mungkin banget gitu. Jadi begitu si Mimi pindah ke Hong Kong, dia gak lose contact sama Hiroshi, dia tetap kontekan sama Hiroshi, tapi karena ini tuh tahun 1968 ya, memang ada telepon, tapi apa sih yang lebih romantis dari telepon-teleponan surat cinta? Iya, jadi bayangin ya, si Mimi yang pada saat itu sudah pacaran nih sama businessman di Hong Kong, dia masih tulis surat cinta kepada Hiroshi, kayak tarik dua gitu, di negara yang berbeda, oke? Okay? Nah, fast forward, beberapa bulan setelah si Mimi pindah ke Hong Kong, dia hamil lagi dong. Nah, dan sama seperti Hiroshi, Hong Kong businessman ini langsung mengusir Mimi dari rumahnya. I know, kayaknya laki-laki yang ditemukan oleh Mimi itu semuanya sampah banget ya. Tapi yang jelas, Mimi memutuskan untuk keep the baby kali ini, dia gak mau aborsi lagi, mungkin karena dia ngerasa guilty sudah aborsi satu bayi ya, beberapa tahun yang lalu. Dia pun memutuskan untuk kembali ke Singapura dan dia balikan dengan Hiroshi. Pada tahun 1969 anak perempuannya lahir. Untuk menghidupi anaknya dan juga dirinya, Mimi bekerja sebagai kupu-kupu siang. Dan karena Hiroshi melihat keadaan Mimi, dia simpati dan dia juga mulai sayang sama si Mimi. Dia pun menawarkan kepada Mimi untuk tinggal bareng. Dia juga memberikan Mimi uang jajan gitu ya, sebesar 200 Singapore dollar kepada Mimi per bulan. Dan tampaknya dari hasil kerja Mimi, dia bisa nge-hire babysitter untuk menjaga babynya sementara dia akan kerja. Nah, kan tahun 1969 itu mereka udah tinggal bareng ya. Nah, 2 bulan setelah dia tinggal dengan Mimi, si Hiroshi akhirnya menelepon istrinya dan dia mengaku kalau dia punya pacar di Singapura. Dia pun bilang kepada istri pertamanya kalau you know what Ayako, nama istri pertamanya tuh Ayako, oke? Okay? You know what Ayako, aku ingin banget kalau kalian semua bisa tinggal bareng di Singapura. Auto dong Ayakonya gak mau. Nah, bukannya Hiroshi ngerti, dia malah bilang, ya tapi aku gak berani untuk mutusin si Mimi. Aku tahu kalau Mimi itu orangnya temperamental. Kalau misalnya aku mutusin dia, aku takut dia bakal ngapa-ngapain kamu atau ngapa-ngapain aku, ngecelakain kita gitu kan. Karena Ayako juga baru mendengar tentang mistress suaminya, dia auto gak mau dan dia tutup telepon. Nah, di malam itu si Hiroshi dia ngehint dong ke Mimi kalau kayaknya istri aku mau pindah ke Singapura deh dari Jepang. Nah, si Mimi pun langsung bilang ya kepada Hiroshi, dia langsung ngancam si Hiroshi, dia bilang kalau kamu berani mutusin aku bakal celakain istri dan juga anak-anak kamu. Camkan itu, gitu ya. Nah, Hiroshi yang takut ya, dia juga panik. Keesokan paginya menelepon lagi istrinya dan dia membujuk istrinya. Dia bilang, kenapa enggak kamu datang dulu ke Singapura? Kamu ketemu dulu dengan si Mimi. Mungkin aja kalian cocok, kalian bisa tinggal bareng, kalian bisa jadi sister wives, gitu ya. Nah, akhirnya setelah berkali-kali dibujuk, si Ayako pun setuju. Fix tanggal 23 Desember 1969, Ayako beserta juga dengan 3 anaknya landing ke Singapura. Dibawalah ke rumah di mana Hiroshi dan Mimi tinggal. Mereka tinggal di Jalan Everett dan begitu Ayako sampai ke rumah Mimi, Mimi ramah ya. Ayako juga ramah gitu ya. Seakan-akan mereka itu teman gitu ya. Tapi diam-diam sebenarnya Mimi itu udah dendam banget dan dia juga jealous banget. Dia merasa kalau kamu itu mengambil Hiroshi dari aku, padahal dialah yang mengambil Hiroshi
dari Ayako, oke? Tapi inilah mentalitas dari Mimi, oke? Nah, karena si Hiroshi melihat first impression istrinya dan juga mistressnya kelihatannya kayak oke sekali, akhirnya dia memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen di Jalan Seaview. Untuk beberapa hari berikutnya, Hiroshi berusaha untuk mendekatkan mistressnya dengan istrinya dan juga anak-anak mereka, ya, dibaurin gitu ya. Si Hiroshi bawa anak-anaknya ke rumah Mimi, di mana meskipun Mimi benci dengan Ayako dan juga anak-anak si Hiroshi, dia tetap baik gitu loh. Kayak dia kasih permen ke anak-anak Hiroshi, dan begitu dia melihat betapa sayangnya Hiroshi dengan anak-anaknya, Mimi yang awalnya kayak dendam, yang jealous, dia juga meleleh, dia juga ngerasa, you know what, yaudahlah, mungkin aku bisa hidup bahagia dengan ini gitu loh, mungkin saja aku bisa accept situasi ini gitu. Tapi fast forward ya, 8 hari setelah Ayako dan anak-anaknya landing ke Singapura, ini adalah malam tahun baru, dimana Hiroshi ada party gitu ya, New Year's Eve party dengan orang-orang kantor. Dia minum dan dia pulang ke rumah Mimi dalam kondisi mabuk, dimana si Hiroshi yang dalam keadaan mabuk keceplosan, dia bilang kalau, eh kamu tahu gak sih si Ayako, dia bilang ke aku kalau kamu itu adalah seorang pelakor. Dia bilang gitu kepada si Mimi. Nah, Mimi yang dia udah benci sama Ayako, tapi karena dia simpati sama anak-anak Ayako, dia langsung marah, dia langsung udah di otaknya nih ya, dia di luar sih kayak, hah? Oh really? Dia panggil aku pelakor? Oh my god, jahat banget gitu ya. Tapi di dalam pikirannya dia tuh udah kayak, you know what, that's it, like this is the last straw, I'm gonna kill her. Keesokan paginya ya, dia langsung pergi ke rumah mantan suaminya, si Sim. Dia langsung duduk, dia langsung bilang, aku mau kamu bantu aku bunuh Ayako, dan aku bakal kasih kamu uang, yang penting kamu bantu aku. Nah, si Sim yang satu, dia masih cinta sama si Mimi, dua, dia memang butuh uang buat hidupin anaknya dan juga ibunya, akhirnya dia iya-iya saja. Fast forward beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Januari 1970, malam itu Hiroshi pulang ke rumah Mimi untuk makan ya, dimana Mimi bertanya kepada Hiroshi, malam ini kamu pulang lagi nggak ke sini, kamu tidur bareng aku nggak ya? Si Hiroshi bilang kalau, oh nggak, abis makan ini aku mau kerja lagi sampai tengah malam, abis itu aku baru pulang ke rumah Jalan Seaview untuk tidur sama Ayako dan juga anak-anakku. Si Mimi ya, dia dalam hati dia langsung bilang, you know what, ini adalah hari yang sempurna banget, oke? Dia langsung kayak, okay, perfect, goodbye. Begitu Hiroshi keluar dari rumahnya setelah makan, si Mimi langsung ambil sarung tangan, dia ambil pisau, dia langsung telepon Sim dan bilang, ini adalah waktunya. Si Sim langsung mengambil setengah botol cairan pembersih toilet, dan mereka sama-sama bertemu di Jalan Seaview, di mana Ayako dan ketiga anaknya tinggal. Si Mimi langsung ngebel rumah Ayako, di mana begitu Ayako membuka pintu, si Mimi langsung bilang kalau, oh aku ada bawa petugas pembersih toilet loh, dia baru dari rumah aku, bersihin toilet aku bersih banget, dia mau bersihin toilet kamu juga, oke? Nah, si Ayako yang ngerasa kalau Mimi adalah orang yang baik gitu ya, Ayako pun oke-oke aja. Nah, si Sim dan Mimi pun masuk ke rumah Ayako. Pada saat itu, Chieko, yaitu anak pertama Ayako yang berusia 9 tahun, itu sedang berusaha untuk tidur dengan kedua adiknya ya, di kamar, satu kamar gitu. Tapi gak tahu kenapa Chieko gak bisa tidur, dan tampaknya dia memang punya firasat yang buruk gitu lah ya. Dan benar saja, pada saat dia mau berusaha untuk tidur, tiba-tiba dia mendengar jeritan perempuan. Dia pun langsung membuka pintu kamarnya sambil ketakutan ya, deg-degan gitu. Dia melihat kalau ibunya sedang ditusuk oleh si Mimi dan ditahan oleh seorang laki-laki yang dia tidak kenal di dalam kamar mandi. Si Chieko pun langsung menjerit ya, langsung menangis. Mimi yang terkejut, dia langsung melihat ke arah Chieko. Dia berhenti menusuk si Ayako dan dia langsung membungkam mulut Chieko supaya tidak
tidak berteriak lebih kencang lagi ya. Kan dia takut dong ya tetangga bakal bangun atau tetangga bakal datang ke rumah gitu ya. Nah, si Simpun yang langsung terkejut gitu ya, dia lalu menyiram mata Ayako dengan cairan pembersih toilet dan dia langsung kabur. Mimi yang lalu menyuruh Chieko untuk diam, dia lalu lari keluar dari rumah Ayako dan dia juga kabur. Chieko langsung membangunkan adik-adiknya dan mereka langsung datang ke kamar mandi lalu memeluk ibu mereka sambil menjerit-jerit minta tolong. Sayangnya karena si Ayako sudah ditusuk berkali-kali, dia pun perlahan-lahan meninggal di depan anak-anaknya. Nah, tengah malam, Hiroshi kembali ke rumah Jalan Seaview di mana Ayako dan anak-anaknya tinggal dan dia histeris dong di mana dia melihat ya ada darah di rumahnya. Anak-anaknya menangis, menjerit-jerit, istrinya meninggal. Dia pun langsung bertanya kepada anak-anaknya, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Si Chieko yang pada saat itu sudah berusia 9 tahun, dia udah lihat semuanya. Dia juga sadar gitu ya. Dia langsung bilang ke ayahnya kalau iya, aku melihat Tante Mimi datang ke sini, dia tusuk ibu sampai meninggal. Ada lagi satu laki-laki yang aku gak kenal, dia siram cairan ke mata ibu dan ibu meninggal gitu kan. Nah, keesokan paginya dengan cepat polisi langsung berhasil menangkap Mimi dan juga Sim. Tubuh Ayako pun diatopsi dan tim forensik menemukan kalau ada 3 tusukan fatal yang menyebabkan kematian Ayako. 2 di lehernya, 1 di perut, dan berbagai tusukan ringan di sekujur tubuhnya. 10 bulan setelah Ayako meninggal, tepatnya di bulan November 1970, Sim dan Mimi diadili. Awalnya mereka mencoba untuk nge-blame satu sama lain ya, untuk bilang kalau, oh yang nusuk itu si Sim. Si Sim bilang, oh yang nusuk itu Mimi, aku sama sekali gak nusuk gitu ya, aku cuman bantu dia gitu. Nah, tapi karena si Chieko, yaitu anak Ayako, bersaksi di pengadilan dan mengatakan kalau mereka dua-duanya itu bersalah, dia melihat dua-duanya itu berusaha untuk mencelakai ibunya, akhirnya pengadilan pun memutuskan kalau Mimi dan Sim sama-sama bersalah dan mereka sama-sama guilty dan harus dihukum mati. Mimi menjadi perempuan pertama di Singapura yang mendapatkan hukuman mati. I know, iconic. Mimi is, menurut aku, dia iconic, but it's also sad, okay? Iconic for the setting. Nah, mereka harus menunggu hampir 4 tahun ya, sebelum hari eksekusi mereka. Jadi, Mimi itu di dalam sel sendiri, Sim juga sel sendiri, dan Mimi yang stres ya, karena dia sejak kecil memiliki trauma, dia juga harus dipenjarakan di sel sendiri gitu ya. Kayaknya dia jadi stres gitu loh. Jadi dia itu sering sengaja buka baju, dia gak mau pakai baju, dan petugas penjara juga harus maksa dia gitu loh, kayak tolong dong kamu pakai baju. Si Mimi itu kayak gak mau juga gitu. Dan setiap kali penjaga penjara masuk ke dalam sel untuk pakain si Mimi baju gitu ya, si Mimi bakal langsung pipis dan dia akan melemparkan pipisnya ke arah penjaga penjara. Nah, cuman satu penjaga yang bisa menenangkan Mimi. Namanya adalah Darshan Singh. Selain menjaga sel, dia juga adalah ketua eksekusi. Jadi dialah yang akan mengeksekusi tahanan-tahanan, oke? Okay? Ironik banget sih menurut aku. Cuman karena Darshan ini dia memiliki karisma, dia juga lumayan good looking, I would say ya. Kayaknya dia tipe Mimi gitu ya. Mimi dengerin perkataan Darshan banget. Si Darshan tinggal bilang, semi menggoda si Mimi gitu ya. Ketika Mimi gak mau pakai baju, dia tinggal bilang, Mimi pakai baju dong, kalau kamu gak pakai baju nanti kamu gak cantik lagi loh. Nah, si Mimi langsung bakal pakai baju. Setiap kali si Mimi gak mau pakai baju, si Darshan bakal datang ke selnya untuk ngobrol dengan Mimi, dimana akhirnya mereka pun menjadi teman. Nah, akhirnya pada tanggal 27 Juli 1973, Mimi yang berusia 34 tahun dan Sim 40 tahun dieksekusi oleh Darshan. Nah, di hari itu, Mimi memiliki 2 permintaan terakhir. Ini bikin aku merinding.
Satu, dia merequest ingin pakai baju pengantinnya ketika dieksekusi, dan ini dikabulkan. Dia pakai baju pengantinnya, lalu dia digantung. Tapi sebelum dia digantung, dia juga bilang ya kepada publik gitu ya, dia bilang kalau di kehidupan selanjutnya dia ingin bertemu lagi dengan Darshan dan dia ingin menjadi istri Darshan. Can you imagine kayak orang yang bakal eksekusi kamu tapi karena kamu suka sama dia, kamu ingin jadi istrinya, okay. But anyway, tapi percaya nggak percaya, setelah Mimi dieksekusi oleh Darshan, selama 1 bulan penuh itu Darshan sakit parah sampai-sampai dia harus di rumah sakit kan. Apakah ini karena arwah si Mimi ngikutin dia ya, kayak di film, film apa sih yang kayak film Jepang itu yang serem, yang kayak ada hantunya itu di punggung cowoknya, I don't know guys, tapi yang jelas Darshan sakit parah. Okay, that's creepy. Anyway, inilah akhir cerita dari Mimi Wong. Aku pengen tahu opini kamu. Menurut aku ini adalah cerita yang tragis sekali ya. Dimana aku harap banget kalau misalnya saja si Mimi memilih untuk hidup sendiri ya, kayak maksudnya ya udahlah, dia nggak usah involve herself lagi dengan cowok yang udah married, kayak udah kayak dia temenan aja sama mereka, mungkin hidupnya akan berbeda gitu. Tapi well, this is what really happened. Anyway, kalau kamu suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up supaya aku tahu hari ini aku pakai lipstick dari Huda Beauty. Ini adalah third date, this is what it looks like. Ini adalah matte lipstick, I love. Kalau kamu udah sering nonton video aku, kamu pasti tahu kalau aku suka banget sama Huda Beauty dan juga Fenty Beauty Gloss Bomb. Ini tuh warnanya adalah Fenty Glow, jadi kayak aku pakai ini dulu, abis itu aku pakai ini di atasnya. Dan aku pakai lashes dari Ahura Lash, dan tipenya adalah Soul. This is what it looks like. Okay, ini tuh bisa dipakai ulang 40 kali dan ada magnet di lashesnya, jadi gampang banget dipakai. Okay, sekarang lagi ada sale 50%. Make sure to check it out. Aku udah leave linknya di description box di bawah. It looks really nice dan juga ringan sekali. And yeah guys, make sure juga untuk check out dengan eyelinernya ya. Okay. Anyway, I love you so much. Stay safe, stay kind, stay beautiful, and stay handsome. And I will see you in my next video. Bye.